di sini yang gue ingin sampaikan adalah kenapa gue sampai akhirnya membuka usaha di Bocin Jeblak Prasmanan ini, karena memang asal muasal itu ceritanya memang dari ketika gue sama Cika ya, ketika gue sama Cika ada sedikit problem lah di dalam satu acara gue di salah satu televisi. Waktu itu gue sempat ngeprank. Tujuan gue memang tujuannya cuma ngeprank. Jadi gimana caranya kata tim, Cika itu harus kesel gitu loh. Sampai bisa Bang Billy kalau itu nangis gitu. Kalau kata tim kalau bisa sampai nangis. Jadi waktu Cika ulang tahun, gue disuruh tim untuk ngerjain Cika, ngeprank Cika. Gue bilang sama Cika, "Cik, lu enak banget ya jadi artis, cuma model-model goyang-goyang doang di TikTok gitu lo jadi artis." Kemudian rame lah di situ. Rame di situ, kemudian banyak lah bully-bullyan tentang gue nih. Seolah-olah gue ngatain orang di depan banyak orang gitu loh. Maksudnya ngatain Cika di depan banyak orang. Itu memang kejadiannya kalau orang ngelihat kayak seolah-olah kayak enggak ada syuting. Padahal itu udah direkod sama teman-teman tim gue gitu loh. Kemudian sampai akhirnya banyak bullying yang datang di gua, katanya, "Pak, lu juga terkenal gara-gara almarhum Olga, lu juga jadi artis juga gara-gara Olga." Nah, sampai akhirnya di situ gua berpikir, "Iya, memang iya gitu loh. Enggak pernah gua pungkiri gua masuk di entertain itu gara-gara almarhum Olga. Enggak ada yang enggak bilang seperti itu. Memang semua orang bilang seperti itu dan gua mengiyakan." Nah, sampai akhirnya gua berpikir, "Ya udahlah. Ya pada gua pusing-pusing, gua juga di dunia entertain udah lumayan lama, hampir kurang lebih 11 tahun. Gue berpikir gini aja, gue nyeletuk." Dan memang gue kebetulan setiap gue pulang syuting itu, di daerah rumah gue tuh memang ada penjual seblak yang memang rame banget. Nah, spontan lah, tiba-tiba gue bilang, "Yaudah kalau kayak gitu gue keluar aja lah dari dunia entertain, dari dunia keartisan, gue beralih profesi sebagai penjual seblak." Sampai akhirnya bener-bener keluar lah ide itu. Dan sampai akhirnya terrealisasi lah pemikiran secara spontan itu. Kemudian sampai akhirnya gue minta tuh petunjuk sama netizen tuh, buat teman-teman kira-kira setuju gak kalau Bang Billy tuh buka usaha di bidang seblak gitu loh. Terus rekomendasiin dong Boci atau seblak mana yang lagi rame, lagi viral. Direkomendasiin lah Boci Nyeblak Prasmanan yang sekarang gue gelutin usahanya ini. Nah, sampai akhirnya gue cari tahu dan tim cari tahu siapa yang punya Bocin Jeblak Prasmanan, dan salah satunya orang yang ada di kiri saya. Ya, bukan ini, Pak. Siapa? Sebelah, Pak. Oh, ini Pak Leo. Itu teman-teman, nanti bisa dilanjutin sama Pak Leo. Sampai akhirnya kita ketemu sama Pak Leo, kita ngobrol panjang. Kemudian juga pas gua datang ke lokasi, banyak memang peminatnya, banyak juga yang konsumennya yang aku lihat. Sampai akhirnya kedatangan aku ke sana, aku kasih makan gratis buat teman-teman yang hadir sana, terus aku kasih hadiah main games gitu-gitu aja sih. Kemudian sampai akhirnya aku ngobrol sama Pak Leo, ngobrol-ngobrol secara spontan karena memang jujur itu juga pengen gue masukin di YouTube gue. Dan sampai akhirnya gue bikin konten, sampai akhirnya berjalan lah di situ, masuklah konten. Kemudian di luar konten memang kita udah ada perjanjian secara resmi gitu, secara legalitas. Kenapa gue masuk di Bocin Jeblak Prasmanan ini, karena yang harus dipahamin adalah usaha ini, jujur dari hati yang paling dalam gue berani sumpah, gue tuh banyak banget teman-teman gue yang nawarin gue tuh buka usaha dari bidang apapun. Gue mau jadi brand ambassador lah, dikasih 20% nih, jujur ya. Atau memang mau buka usaha A, B, C, D, segala macam. Tapi kalau memang dari hati gue tuh gak serk, atau memang gak sejalan, atau memang gak keinginan untuk iya gitu loh, gue gak jalan. Tapi kenapa gak tahu gue di Bocin Jeblak Prasmanan ini secara spontan dan dari hati tuh kayak jalan. Karena kenapa ya, satu, struktur organisasi udah jelas, legalitasnya udah jelas, perjanjian udah jelas, kesepakatan udah jelas, orang-orangnya di dalam juga udah berpotensi dalam bidangnya. Jadi justru itu, apa boleh buat, mau gak mau gue juga, itu handphone, handphone, orang lagi wawancara. Ada apa, Cak? Mau wawancara bilang gitu. Opa lagi wawancara mengenai seblak. Tanya juga enggak wartawan. Ngomongin apa sih? Ya, bisnis. Bapak di mana? Bapak lagi wawancara seblak. Enggak bakal ditanya juga wartawan, Pak. Jadi gitu teman-teman, intinya adalah segala sesuatunya itu kalau gue jalanin dalam hidup gue itu semuanya dari hati dan keinginan gue. Ini nggak ada pure keterpaksaan, bukan
Billy Saputra bukan menjadi salah satu brand ambassador, tidak. Nanti boleh ditanyakan secara langsung, ini jangan diedit, ini real. Gue maunya, walaupun usaha seblak, tapi memang semua itu dari hati. Karena kenapa yang tadi gue jelaskan, secara legalitas semuanya aman, secara tim semuanya oke, secara berkompeten semuanya sudah matang. Jadi justru itu gue bergabung di dalam salah satu owner di Bocinya Belakang Pemanan. Seperti itu sih teman-teman, ada yang bisa dipertanyakan. Kayak kasus perselingkuhan gitu ya, kayak berantem gitu ya, ya wawancara gitu ya, kayak remeter ya. Kalau gue boleh ngomongin, karena memang ini pengalaman gue.